Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita hadir di tempat ini. Salam dan selawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita semua. Bukan hanya contoh bagi kita umat Islam, tetapi di luar kita yang non Islam pun mengagumi bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang sama berbahagia, pada hari ini insya Allah judul ceramah atau tausiah yang ingin saya sampaikan adalah Islam sejati. Islam sejati. Kenapa? Karena begitu banyak kita lihat di media, terutama di televisi, banyak kita lihat agamanya Islam, tetapi kepribadiannya tidak mencerminkan sebagai orang Islam. Bahkan seorang orientalis pernah mengadakan penelitian dan mereka menemukan bahwa karakteristik orang Islam di antaranya adalah pemalas, jorok, miskin, itu sangat bertentangan atau berlawanan dengan yang seharusnya yang dimiliki oleh orang Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan hal seperti itu. Kita diajarkan sebagai umat rahmatan lil alamin. Tapi kenapa hal itu terjadi? Itu mungkin karena kita kurang memahami bagaimana seharusnya kita menjadi umat Islam yang sejati. Kita diumpamakan ini sebagai lebah. Umat Islam itu yang sejati diumpamakan sebagai lebah. Bagaimana lebah itu? Lebah itu ternyata memiliki tupoksi-tupoksi tersendiri. Ada namanya ratu lebah, ada namanya lebah pekerja. Artinya harus ada tupoksi kita masing-masing. Sebagai guru, maka mengajarlah sesuai dengan akhlak Rasulullah. Sebagai PNS, maka kerjakanlah tugas dengan baik. Begitu seterusnya. Kemudian lebah itu ternyata menghisap yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik pula berupa madu, propolis dan berbagai macam lainnya. Artinya kita ini sebagai umat Islam harusnya memakan sesuatu yang baik-baik, memasukkan yang baik, halalan thayyibah ke dalam mulut kita. Dan bukan hanya makanan, kita harusnya mengonsumsi yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Ucapannya qalil yang bagus, yang bagus. Dan sekarang ini di media online, bukan hanya dengan mulut tapi dengan jempol kita, keluarkan tulisan-tulisan yang bagus, bukan hoax, bukan hoax, bukan yang menjelekkan agama Islam sendiri. Karena begitu banyak mengatakan dirinya Islam tapi bertentangan malah dengan perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana caranya yang harus dimiliki oleh
umat Islam. Yang pertama adalah harus berakidah yang lurus. Yang pertama berakidah yang lurus. Kita tidak lagi mengenal tatayu, khurafat. Luruskan niat kita, akidah kita. Kemudian harus memiliki jasmani yang kuat supaya kuat bekerja. Tidak loyo, jadi saya juga harus kuat. Yang ketiga, ibadahnya harus benar. Bagaimana cara mencontoh? Bagaimana caranya supaya ibadahnya benar? Maka kita harus belajar dan belajar. Ya, kembali saya ingatkan kepada seluruh jemaah, marilah kita mencontoh Rasulullah dan semoga kita menjadi umat Islam yang sejati sehingga kita benar-benar dapat diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya Rasulullah, bukan hanya mengaku-ngaku bahwa ya Rasulullah akulah umatmu, tapi Rasulullah sendiri akan mengakui kita sebagai umatnya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.